Halo, selamat siang, balik lagi sama gue, Stevie Seba di YouTube channel gue. Hari ini gue mau sepedaan ke arah pantai di Sanur. Jadi kebetulan hotel gue ini gak jauh dari pantai Sanur. Dan juga di hotel ini ada penyewaan sepeda. Ada motornya juga, cuma gue pingin naik sepeda. Kalau jalan kaki sih bisa, cuma terakhir kemarin kan gue jalan kaki, nah sekarang gue pingin naik sepeda nih. Cuacanya juga lagi enak, memang lagi enak terus sih di Bali. Panas terus, macet di mana-mana. Oke, tadi gue udah bayar, jadi murah sepedanya juga, cuma 25 ribu per hari. Jadi gue sewa hari ini, siang nih, bukan siang sih, sorean lah gue, karena enak. Siang tadi gue udah keluar makan, balik lagi cari makan di depan hotel, balik lagi. Nah sekarang udah agak siangan kan, enak nih. Sorean maksudnya, siangan, sorean udah enak nih, nggak begitu panas. Ini jam 4-an lah sekarang. Nah sekarang gue mau sepedaan ke pantai, ke arah pantai sambil cuci mata, ya kan. Solo udah bagus sekarang nih, pantai Sanur nih, jalan di pinggiran pantainya tuh, jalan kaki atau sepedaan itu udah kayak di luar negeri, udah keren banget. Udah ada lintasan buat sepeda sama untuk lintasan untuk jalan kaki. Jadi enak banget. Nongkrong-nongkrong, ngebir gitu sambil ngeliat pantai, cuci mata. Enak banget pokoknya. Oke, sekarang gue mau ngambil barang-barang gue. Ya kan, tas pinggang. Kacamata nih ya kan, penting nih. Sepedaan, kacamata mesti. Ini kunci dulu nih. Bisa dikunci ya kan, baru ya. Oh iya, ini hotel gue pilih yang murah, murah meriah, jadi agak masuk dari jalan utama yang sepian, gak berisik juga. Ini cuma 8 kamar, enak sih tuh ya kan. Depan gue 1, 2, 3, 4, 5, 6 punya gue 7, 8 deh. Ada kolam renangnya kecil tuh sebelah sana tuh. Oke, sekarang gue mau sepedaan dulu. Ini ada kolam ikan air terjun buatan tuh, ada ikan koi-nya tuh, banyak loh. Ini ada anjingnya juga. Tuh. Maju, Jo. Sepedanya ya. Oh, yang hitam udah laku nih? Udah, ini. Oke. Aduh. Ya. Kuncinya? Ya. Oh iya, sip. Apa? Tapi aman kan ya? Maaf? Parkirnya. Ya, sama pohon aja. Aha, dikunci ya? Iya. Ya, maju ya. Oke, tapi. Oke. Oh ya, hotel gue ini juga nggak jauh dari Icon Mall. Mall yang baru tuh, mall katanya sih yang terbesar di Asia ya. Southeast Asia. Nah nanti mau jalan ke sana juga. Jalannya kecil kan, masuk gang begini. Cuma kedepannya sih ke jalan utamanya itu nggak begitu jauh, jalan kaki juga deket, cuma 10 menit lah jalan kaki ke depan. Banyak kanjengnya juga. Ini punya sepeda nih. Ini ada kafe juga, enak, keren. Nah itu depan gue itu Hotel 101, Hotel 101. Jalannya sempit kan?
Nah itu depan udah jalan utama Desa Nurnya. Gue udah di jalan rayanya nih. Di sini banyak kafe, restoran, nih motor juga buset banyak banget kan. Di sini orang-orang juga pada milih sewa motor daripada mobil. Soalnya itu yang gue bilang, macet. Bali udah parah macetnya, udah gila-gilaan macetnya, apalagi Ubud, bah. Jam 10 aja lah, jam 10 ke atas sudah parah macetnya. Pernah gue kejebak waktu itu ke sana. Aduh, nggak lagi deh. Ini gue lagi mau cari jalan masuk ke pantainya nih. Sebelah kiri, belok kiri sih. Ini kemana nih? Oh, sini coba ya. Oh, bukan nih resort ya? Oh, bukan. Tembus pantai nggak sini? Ah, tahu deh. Bisa tembus pantai nggak nih? Coba deh. Masuk aja. Siapa tahu ini tembus pantai. Oh, depan sih gua ngeliat tuh pantai itu. Oh, bisa nih, iya tembus pantai. Iya benar, tembus pantai. Wah, traffic jam. Gue kemana nih? Beli itu ke pantai mana sana? Ke sana? Mertasari. Mertasari. Kalau ke sana? Bali Beach. Bali Beach ya? Ah, oke. Okay. Oh, lurus ke sana Mertasari. Coba ke sana gue. Ini pantainya nih. Wah, asik nih. Tuh kan pinggirannya tuh. Kafe, restoran. Coba gue lurus dulu kali ya, ntar balik lagi. Mantep kan, duduk-duduk sini nih, nongkrong nih. Viewnya keren. Tuh kan beli bir sini aja kalau ngopi duduk sini sambil ngeliat view pantai itu. Mantap banget kan? Pada makan di kafe, di restoran. Asik banget. Nanti gua kalau udah capek sepedaan nongkrong di pantai ini kan sambil ngebir kan. Sekarang keliling-keliling dulu nih. Goesan dulu nih. Sepedaan di sini juga nggak usah kebut-kebut, santai aja kan, gue santai. Biar lambat asal selamat. Oh, ini kafe yang lagi viral nih, apa nih apa? Setuja di pantai. Banyak orang Indonesia di sini nih, yang makan, yang ngopi, ngebir. Kafenya lagi apa? Lagi banyak dikunjungin soalnya nongol terus di Instagram. Ini banyak lagi sewa sepeda. Mendingan kalau sewa sepeda dari hotel langsung lebih murah. Kayak gue nih 25.000 sehari. Kadang kalau nyewa di pantai sini bisa 60.000 loh sehari. Makanya mendingan kalau kalian nginepnya pas di hotel, lewat hotel sewa sepedanya lebih murah. Jadi
di sini udah khusus ada jalur sepeda sebelah kanan, pejalan kaki sebelah kiri. Seharusnya sih apa jalur sepeda sebelah kiri, pejalan kaki sebelah kanan. Di mana-mana begitu kalau di Eropa, cuma ini kebalik. Jalur sepeda sebelah kanan, jalan kaki sebelah kiri. Ini gue udah di jalan rayanya nih, udah keluar dari pantai. Ini mijet asik juga nih mijet nih. Foot reflexology 50. Rame ya? Ini ada gak nih orangnya nih? Ini foot reflexology. 50? Ya. Boleh? Boleh, kenapa? Udah harganya. Sepeda taruh sini gak apa-apa? Iya, sini gak apa-apa. Gak hilang gak? Gak hilang kan? Gak. Saya yang tanggung jawab. Gitu ya? Karena saya di sini, gak ibu bapaknya ada semua. Gitu ya? Mana siang? Ayo. Di sini? Wah, asik. Bisa lihat sepedanya. Oh iya, iya. Ini saya taruh sini, Bu ya? Iya. Kacamata. Aduh. Oke. Saya butuh cuci kaki dulu nggak, Bu? Nggak apa-apa. Soalnya dari tadi di luar. Iya, nanti dilap teman-teman saya. Oh. Lapin dulu, pas lapin. Naik sini kaki. Oh iya, enak. Habis sepedaan jauh. Ya. Mijit dulu. Mijit, man. Loh, Ibu kemana? Duduk di depan, cetek sepeda. Biar gak hilang sepeda. Oh gitu. Cetek. Aduh. Ini tutupnya jam berapa di sini, Bu? Jam 8. Jam 8? Iya. Tadi malam sih keliling-keliling sini jam 11. Pulang dari Kuta. Udah pada tidur. Udah pada tidur, iya. Tinggal di mana? Di sini dia Cozy Corner. Cozy Corner. Corner di belakang 101. Oh. Iya. Ramai hari ini, Bu. Lumayan. Lumayan. Aduh. Aduh, enak nih bisa ganggu wes jauh lagi. Bisa. Bisa. Iya. Lagi. Iya, pasti itu. Aduh. Ini buat ya. Terima kasih ya. Hati-hati. Iya, mari ya. Iya, terima kasih. Iya, makasih. Oh. Iya. Wah, segar, enak udah. Bisa gue sejauh lagi nih, ya kan? Sekarang gue mau ke Icon Mall. Mau cari makanan. Makanan apa ya? Klepon, gue pengen nyoba klepon Bali nih. Katanya enak. Klepon Jawa kan kemarin gue udah, sekarang gue mau coba klepon Bali.
Ini depan. Oh iya, ini dia nih depan sebelah kanan nih. Itu dia sampai juga. Mau nyari parkir sepeda nih di mana nih? Beli parkir sepeda di mana beli? Naik atas. Oh, kan masih beli ya? Oh, ada. Naik atas sini katanya parkir sepeda. Ah, ini dia. Oke. Bagus deh ada parkiran sepedanya. Ini gimana nih? Naikin ke atas sini. Oh ya benar. Gini ya. Sip. Sip. Icon Bali. Kita lihat nih dalamnya kayak gimana nih. Katanya yang digancang, digayang-gayangkan ya, digembar-gemborkan lah ya, mall terbesar se-Asia, bener gak? Sama terbagus lah ya, katanya sih. Ini depan ada air terjun langsung. Oh, ada becaknya juga. Abo, kita. Enggak. Bu, makanan fast foodnya di mana? Kalau mau cari ini, onde-onde. Onde-onde di bawah. Di bawah ya, fast foodnya. Ayo, masih ya? Oh, kenapa? Beli banyak kok buat ibu ya. Nanti saya beliin ya. Masih di sini kan? Ya. Oke. Apa sih nama kue putu itu? Apa sih namanya? Onde-onde. Yang hijau klepon. Aku mau bilang klepon. Ini lewat mana nih? Katanya sih di belakangnya sana itu bisa tembus ke pantai. Nah makanya gue mau lihat nih. Sorry. Iya. Katanya makanan Indonesia carinya lebih banyak di ground floor. Iya tuh. Ini ada kolamnya. Oh iya benar, langsung ke pantai. Keren juga kalau gitu ya. Iya loh. Oh itu banyak lagi di sana. Ada restoran-restoran lagi tuh. Oh iya keren loh. Ini masuk dari situ tuh ke sana, ke bazar. Ke bazar, ke jajanan pasar. Keren juga. Rame. Wah seru juga nongkrong di sini tadi aturan lihat sunset ya. Mantep nih. Ramil. Nissan Beach Bar and Restaurant keren juga. Iya tuh banyak yang foto-foto tuh. Ada yang olahraga juga tuh. Iya, ini juga sepeda di sini keren juga.
sana tuh. Ini orang foto-foto. Udah balik lagi deh. Gue mau nyari klepon Bali. Nah, gue udah masuk nih di area bazarnya. Ini bakso Malang. Sarapan srikaya beras tagi, ini apa nih? Nasi kerupuk krawu. Gue mau nyari batagor nih. Kira-kira ada, oh ini dia nih klepon nih. Ini dia klepon Gianyar nih. Ah iya. Itu lagi direbus Bu ya? Iya, ini udah matang. Ada yang udah jadi? Ada yang udah jadi? Tunggu dulu 15 menit. Oh 15 menit? Ada. Ada? Oh ada, boleh dong. Ini siapa tuh ini kemarinannya? Oh ibu ya. Tadi masih angkat nggak? Iya, masih pak. Oh, masih pakai kiris ya? Kalau cash bisa nggak? Bisa kan pakai cash pak, soalnya kasirnya nggak ada sekarang. Kasirnya nggak ada? Itu sama, itu sendiri. Bisa itu berapa? 34. Ini kiris gua. Oh, ini bisa. Oh, video sendiri, muka sendiri. Iya, saya bisain ya. Ini mbak penjual klepon nih. Anjay. Masuk kemana? Masuk. Masuk ke YouTube gue ya, Stevi Seba, subscribe ya. Oke, jangan lupa like ya pak. Iya. Like siapanya? Like orangnya. Jadi berapa? Berarti 2 ya? Iya. 67. 2, 67? Ah, oke. Angkat pak. Oh angkat. Mana? Satu porsi berapa? Oke. Ya. Oke, stop. Oh ya. Oh ya. Ya. Oke, okay, lanjutkan. Ya, dari ya. Telepon Gianyar. Ya. Oke, okay, makasih ya. Yuk. Sip. Berhasil akhirnya. Soalnya HP gua HP ya murahan lah. Soalnya cuma buat transaksi online aja gue di Bank Jakarta ini, jadi gue nggak perlu mahal-mahal. Soalnya setiap gue mau pakai mesti gue restart dulu. Oke, berhasil. Pembayaran berhasil, gue lockout dulu. Sekarang gue mau nyobain nih. Klepon Gianyar. Nyari tempat duduk nih. Oh ini nih tempat duduk sini bisa nggak? Ya? Boleh makan di sini nggak? Ya? Oh, tuh ada tempat duduk di atas tuh. Ya. Nah, coba makan di sini nih. Coba makan di sini. Ini, Pak. Mau cobain. Telepon Gianyar. Ini ada tangga-tangga sih, bisa dibawa duduk nggak ya? Takutnya gue udah tegur satpam kan? Nggak boleh makan di sini. Aduh, gue buka dulu, susah nih. Ih. Oh, ini bisa. Nah, telepon Gianyar, ini dia. Sama aja kalau gue bilang, cuma dia kecil-kecil. Kalau Jawa punya kan agak besar, bulat tuh, dia lonjong. Isinya juga gula merah dalam ya. Satu lagi deh. Baru jalan.
Nah, tutup. Parkin dulu. Sekarang gue mau cari minuman. Teleponnya udah dapet kan? Cari minuman. Gak ada kasih tisu lagi, lupa gue. Sekarang turun lagi. Banyak kan yang duduk-duduk di sini. Jus-jus ini apa nih? Oh ini boleh nih. Tebu. Mbak? Mau dong mbak, tebunya mbak? Mau tebu apa kak? Apa ya? Yang ini deh. Yang sugar cane juice mixed with the real lemon. Lemon? Hah? Satu? Satu, ya. Bayar cash bisa nggak? Ada kiris nggak kak? Aduh kiris lagi ya? Kenapa? Berapa sih ini? 8500. Wah, kiris lagi. Buka lagi deh. Oh, ini bisa nih. Emang udah enggak bisa cash ya di mana-mana? Hah? Bisa cash. Kenapa tuh? Ribet. Bayar. Enggak bisa bayar cash tapi ribet. Mana nih? Enggak, soalnya HP gue mesti gue restart dulu. HP murahan soalnya mbak. Oh, di mana-mana bayar kiris. Oke. Okay. Ini mbak ya? Ya, udah masuk kak. Udah ya? Udah ya? Ya. Oke, okay, lagi dibuatin. Okay. Gue mau cara buatnya. Wah, lihat dong mbak cara buatnya. Ya. Oh, dimasukin mesin ya? Iya. Ah, airnya turun ya? Oke, lagi dibuat. Ini gua udah ada kleponnya. Sekarang nyobain minuman tebu. Udah lama gua nggak minum tebu. Dari umur berapa ya? Waktu SD kalau nggak salah gue terakhir minum air tebu. Biasanya gue tuh langsung gue ambil, langsung gue makan tuh. Nah ini dari dulu gue setiap kesini nyari minuman tebu susah. Akhirnya ketemu nih kan. Itu banyak tuh tebunya. Oh, mbak, kan subscribe ya mbak ya? Stevie Seba mbak. Masih ya, ya. Dapat deh air tebunya, sekarang nyobain air tebu. Wah. Enak loh, enak air tebunya. Tadi berapa? 28.000. Satu begini. Cuma bayarnya mesti pakai kiris. Di mana-mana. Seharusnya mah cash juga bisa ya. Mesti bisa ya. Gue lebih suka cash. Oke, enak. Habis tuh. Mbak, ada tempat santan nggak? Taruh sini ya. Masih ya. Jangan lupa subscribe ya. Stevie Seba. Oke. Okay. Sekarang pulang. Udah kenyang. Gue makan klepon aja udah kenyang gue. Full. Beli.
Tadi ibu mbak yang sini mana? Ke dalam. Ke dalam? Iya, ke toilet. Toilet, oh ini kasih dia nih. Oh iya. Tadi minta dibeliin dia. Kasih ke yang mbak-mbak. Iya, minta beliin. Oh enggak, gua beliin buat dia. Gak apa-apa, jam 2 ya? Oke, boleh ya. Kasih ya. Sip. Tadi ada security mbaknya itu. Gua kasih, katanya dia pingin juga, ya udah gua beliin buat dia. Oke, guys. Jadi sampai di sini dulu video gua. Goesan di daerah Sanur, ke pantai sama ke Icon Mall, terus makan apa tadi, klepon sama minum air tebu. Semoga kalian suka dengan video gua. Please didukung channel gua, di subscribe sama di like. Kalau ada komen saran tinggal ketik aja di bawah, nanti gua balas. Oke, sampai ketemu lagi di adventure gua selanjutnya. Bye bye.